Alhamdulillah. Amin. Ya Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Amin. Semoga perjalanannya amin. Amin ya Allah. Halo sahabat, assalamualaikum. Masih di Tolunjong ya. Ini kesempatan kita saat hari siang gini makan siang bersama teman-teman. Amin. Mantap. Amin. Ayo, ayo makan dulu Mbak Neneng, Mbak Siti makan dulu. Ayo makan, makan dulu. Kita makan lagi ya. Makan ini. Bukan gitu, aku di rumah kan 7 macam itu nasinya gitu loh. Seminggu kemarin yang makan gini. Oh, jadi Senin hari Minggu waktunya pulang. Itu salah dari bunganya itu. Bapak saya makan di putih bawa hadiah baru. Baju minta piring lagi. Ini ada undang dulur, ada undang di balik batu. Ada orang yang bahaya itu. Oh, alhamdulillah. Itu aja lah. Eh, mana nih? Oke, maturun, maturun. Anakku. Amin. Ya bojoku kan anu apa toh? Admin Jepang enggak pasti juga enggak sana gitu. Oke. Jalan ke sini. Bu, jengkol gimana rasanya? Belum pernah makan saya. Ini coba dicobain. Belum pernah. Loh. Eh, iya, Pak. Kasihan sahabat saya sampai sekarang belum pernah tahu rasanya jengkol itu gimana. Ayo Mbak, di sini, jangan di sini, sini. Oh iya, iya, iya. Oh punya apa? Di sini Mbak. Iya, iya. Sama temennya Mbak. Ini kalau nah, sekarang udah siap-siap makan dulu. Kita makan dulu. Awas Mbak, kameranya tak taruh belakang kami. Bisa aku nyoba di situ boleh enggak? Ada ini jengkol sahabatnya. Belum pernah makan saya. Ini yang apa? Itu jengkol ya, Mbak. Enak juga ya. Cuman bau aja. Dulur kan, Bang. Mana? Yang ini, Bang.
Hey guys, kita sekarang makan OTOT. Tahu enggak? Meci. Meci katanya tuh, Mbak. Wong Malang meci. Ini namanya Weci. Kalau bala-bala cek orang Sunda. Bisa? Ya, orang Sunda bilang kan bala-bala. Ini nih orang Sunda enggak bisa ngomong Sunda. Ini namanya durian. Keseruan kita di hari Minggu. Masih ngantuk ya. Jadi sulit membedakan bakwan sama durian. Semoga jam Minggu sariawan. Kapok lo. Makan di doain. Biar kok gak cuma utuh ya. Biar Mbak Arina gak habisin. Mau makan kayak bandang. Apa tuh? Anu cilok. Ini sama nih yang bodoh. Nah ini punya cewek. Orang punya cewek. Baju orang punya dewa masih kani kalau punya dewa. Kalau aku pertama kali kerja sama majikanku, karena majikanku bule. Setiap kali itu masalah-masalah, aku bikin rawon. Bikin rawon itu aku bilang gini, Pak, aku bikin apa namanya sup, enggak tapi anak. Bikin sup, mau enggak? Ada dagingnya ya, dia aku suka bosan makan. Jadi
Karena kan kalau pengen makan makanan Indonesia nggak mungkin kayak aku nih, kalau nggak ribut nggak keluar. Nanti aja. Jadi itu kawan itu ngawali mereka susulah. Ya udah dibungkus aja dimakan di rumah. Makan air putih. Makan nasi putih. Pelan-pelan aku ya. Kenapa sakit apa? Banyak apa yang banyak di sana? Banyak banyak banyak. Atau ini nggak makan? Teplok kambel lah. Itu minum apa yang penyebar yang itu loh? Kita beliin yang dikit lagi yang apa? Sangkut. Kalau itu oh ya itu kalau yang itu. Kok bisa jatuh ke sini ya? Padahal lubangnya di sini. Nah, oh, beres. Itu kan dong. Ini piringnya masih mau enggak? Mau ya? Piringnya mah di sih, makannya mah diambil. Diambil kan enggak semua. Alhamdulillah habis makan kenyang sekali. Putri. Makan dulu. Sekian dulu ya liburan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo.